gue pernah hampir diperkosa sama. Oh my god, I'm so sorry. Gue ada syuting pagi, gue minta anterin teman-teman gue, kayak anterin dong. Ah, nanti dulu nunggu DJ. Terus akhirnya gue ya udahlah mau nggak mau harus naik taksi online. Ya, karena kebetulan gue nggak pakai supir dan gue lagi bawa mobil juga pada hari itu doang ya. Pas gue masuk ke mobil, terus teman gue kayak, Pak, hati-hati ya, jagain ya. Terus gue yang kayak udah mabok banget. Mungkin capek juga sih, capek. Terus jadi pas duduk, terus langsung gitu duduk. Gimana sih duduk, terus langsung gitu di kursi tengah. Terus tiba-tiba dengkul gue kayak dicolek-colek gitu. Mbak, terus gue bangun gini. Iya, Pak, ini lokasi di mana ya? Ikutin aja, Pak, map-nya. Oh iya, oke. Terus gue tidur lagi. Terus gue gak tahu selang berapa lama. Terus gue dibangunin lagi, tapi bukan dicolek-colek dengkul gue. Jadi posisinya dia begini berarti ya. Bangunin guenya, terus kayak dielus-elus-elusnya kayak, ini misalnya ini dengkul kayak, Mbak, bangun dong. Terus gue bangun gitu. Gue pikir kayak,